pemancingan kami konsepnya seperti Bung Samram. Itu yang di Thailand. Kenapa harus keluar negeri? Bagi yang suka memancing di laut, mungkin suatu waktu waktunya terbatas, why not datang ke Godong Ijo? Karena konsep kami seperti laksana mancing di laut. Suka mancing karena seru. Serunya pas nariknya ngelawan ikannya. Salah satu hiburan yang buat ngisi waktu suntuk juga enak, buat nyantai juga enak. Kalau mancing itu stres atau kesibukan atau kejenuhan yang sehari-hari kita alami di jalan, macet, segala macam, itu akan hilang lah. Bila punya favorit sendiri, sudah punya alat pancing favorit, boleh bawa dari rumah. Bila belum punya, boleh sewa. Setiap pemancing di sini, kami sediakan edukasi. Jadi yang bagi yang belum bisa memancing, jangan khawatir. Jenis ikannya beraneka ragam, yang terutama sih monster fish. Kami ada ikan yang sampai mencapai 50 kilo satu ekor ya. Mungkin, wah, besar sekali. Kalau mancing biasanya di sini, ada ikan besarnya soalnya. Dulu saya pernah dapat ikan sebesar 35 kilo, ikan dan ikan. Kalau monster fish kita ada ratusan ekor. Hampir setiap hari ada yang berhasil menangkap monster fish yang ada di danau kita. Di sini ikannya jumbo, besar, besar sekali lah ya. Kayak lele tadi 5 kilo, 6 kilo. Kayak begini nih, strike atau lagi ditarik, itu yang sensasi yang nggak bisa dibayar gitu loh. Nggak ternilai harganya. Malah kalau mancing dapat yang berat, seru banget tantangannya. Oke. Okay. Asik deh. Coba lah pergi gitu. Nikmatin, enak banget.